Masjid Mangkuk ini. Sebenarnya saya sudah ajak kali bercadang untuk datang ke sini. Saya banyak mendengar cerita tentang kehebatan sekolah ini. Jadi bila mula-mula sampai tadi, saya rasa sangat kagum. Sekolah ini sangat bersih. Sekolah ini penuh dengan maklumat-maklumat di dinding-dinding. Dan saya lihat sekolah ini sangat-sangat sesuai untuk pelajar-pelajar berada di sini. Saya kira sekolah ini, pelajar-pelajar sekolah ini sangat seronok berada di sini. Adik rasa seronok tak? Seronok. Yang soalan kedua saya, apakah harapan Tuan kepada SK Mangkuk pada masa akan datang? Okay. Harapan saya, sekolah ini akan menjadi antara sekolah yang ternama bukan saja di daerah Setiu, tapi juga di negeri Terengganu. Bahkan di seluruh Malaysia ini pun nanti SK Mangkuk ini menjadi sekolah yang terkenal. Dan saya juga mengharapkan sekolah ini akan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain. Harapan kita, saya akan beritahulah sekolah-sekolah lain supaya datang buat lawatan ke sekolah ini. Lihat bagaimana Puan Guru Besar bersama dengan guru-guru di sini serta staf telah membina sekolah ini menjadi sekolah yang begitu cantik, menarik dan bermaklumat. Dan saya juga mengharapkan sekolah ini akan mencapai banyak kejayaan dan apa juga pertandingan, terutama sekali kejayaan dalam membentuk pelajar-pelajar menjadi pelajar-pelajar yang hebat, sehebat adiklah. Terima kasih Tuan kerana sudi temurama oleh saya. Ya, sama-sama. Sekian sahaja dari saya, Adik Kuatawan dari Montas TV SK Mangkuk.